Jika sebelum ini Parlimen Hulu Terengganu menawarkan insentif RM10,000 bagi Dewan Undangan Negeri yang merekodkan pendaftaran tertinggi vaksinasi, tapi lain pula ceritanya di Marang apabila pejabat daerahnya mengambil pendekatan menarik masyarakat untuk tujuan itu menggunakan pica. Siti Jamilah Hanim Jamil ada laporannya. Di Taman Rahmat Pulau Kerengga, hampir 100 penduduk komuniti dibawa ke program vaksinasi menggunakan kenderaan terbabit. Sebahagian mereka yang merupakan orang kurang upaya disantuni dengan dibawa menaiki beca dari Taman Perumahan ke lokasi berlangsungnya program. Keceriaan jelas terpancar di raut wajah mereka apabila menerima layanan sedemikian rupa. Gembira lah. Dah lama dah naik beca. Dulu gaji naik beca di Terengganu. Pergi dari Pasir ke Dapayang. Buat hari ini baru jumpa beca. Berapa puluh tahun dah? Umur 64 dah. Baru jumpa hari ini. Tak umur. Mari atau ambil-ambil lah. Orang di Taman Rahmat ni kebanyakannya UKU ataupun warga mah. Jadi kalau mereka tu nak bergerak sendiri tu bermasalah sangat lah. Sekarang ni lebih-lebih lagi hari ni bank pun ada, beca taksi ni pun ada. Jadi kita rasa bersyukur, benar-benar bersyukur. Inisiatif dilakukan ini secara tidak langsung membantu pengusaha beca yang terjejas pendapatan ketika ini. Jadi dalam masa yang sama kita nak dia hilang perasaan takut tu kerana naik beca ni rasa satu suasana yang suka. Walaupun nampaknya sebagai macam mesra sangat ataupun macam ni gembira sangat dengan cocok COVID pada hari ini. Yang keduanya kita nak pemandu-pemandu taksi beca di Terengganu ni kita tahu tanpa pengunjung daripada penduduk daripada luar negeri Terengganu mereka tidak ada pendapatan utama. Jadi hari ini kita buat bantu dia, tolong dia bagi pendapatan. Dari skim macam ni COVID ni tak ada beca luar negeri langsung bandar ni. Agak-agak sumbangan kita sepanjang itu aja. Berapa tahun dah buat beca ni. Pada anak-anak kecil nak pasal belaka lah dia. Tapi lah ni memang boleh awal pecah ni. Tak ada orang yang langsung lah ni. Agak sumbangan ramai je. Alhamdulillah sumbangan tak habis lah saya orang saya. Tuan makan. Daerah Marang ketika ini merekodkan daerah kedua tertinggi pendaftaran vaksin di Terengganu dengan 65%. Jadi saya harap lagi ramai boleh mendaftar dengan kadar yang lebih cepat supaya kita capai 100% dalam masa yang singkat dan dapat memberi imuniti kepada komuniti kita. Dan mungkin lepas ini tiada lagi lah kluster-kluster di daerah Marang dan juga negeri Terengganu. Kesediaan penduduk daerah Marang mendaftar seterusnya menerima suntikan vaksin turut mendapat perhatian Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang turut memperuntukkan imbuhan sebagai galakan. Setiap yang cocok hari ini tu kita bagi peruntukan untuk mendapat sokongan lah kepada mereka supaya cocok vaksin ini. Jadi oleh kerana kita hari ini nak menaikkan imej beca juga, maka beca ini kita beristimewa. Jadi sebab itu kita ada peruntukan peribadi pula kepada yang penarik-penarik beca ini sebagai sokongan dan kesungguhan dia datang ke sini untuk menjayakan program yang kita lancar pada hari ini. Mungkin kini pengangkutan beca sudah mula dilupakan. Namun inisiatif dilakukan oleh pejabat daerah Marang ini dalam mematabatkan semula pengangkutan beca yang sememangnya gah suatu ketika dahulu di Terengganu, satu inisiatif yang patut diberi pujian terutama sekali dalam usaha untuk memastikan rakyat Terengganu ini menerima vaksin khususnya dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Siti Jamilah Halim Jamil, Berita RTM.